Menghadapi persidangan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, pimpinan pusat Muhammadiyah mengajak seluruh komponen bangsa menciptakan suasana persidangan yang dapat berjalan lancar, tertib, dan adil, serta objektif dan transparan. Apapun hasilnya, masyarakat diharapkan dapat menerima dan kemudian menutup buku proses pemilu untuk melangkah ke depan yang lebih maju. Muhammadiyah memandang persidangan penyelesaian perselisihan pemilihan presiden yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi menunjukkan kepada kita bahwa proses persengketaan politik dapat diselesaikan secara konstitusional. Langkah semacam ini harus diapresiasi dan didukung oleh seluruh anak bangsa dan diakui sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah pemilu. Koridor hukum dan konstitusi merupakan ciri Indonesia sebagai negara hukum. Muhammadiyah kemudian mengajak seluruh umat Islam memberi keteladanan dalam menyikapi penyelesaian sengketa. Muhammadiyah memandang bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi yang sekarang sedang berlangsung menunjukkan kepada kita seluruh bangsa Indonesia bahwa proses persengketaan politik itu diselesaikan secara konstitusional lewat Mahkamah Konstitusi. Dan proses ini harus diapresiasi, didukung, dan menjadi komitmen seluruh pihak, karena inilah satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah pemilu.